إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد القهار. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد, pemirsa Nurwa TV dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir-akhir ini negara kita, bangsa kita yang kita cintai, keadaannya sangat memprihatinkan. Baik karena virus corona yang begitu berkepanjangan ataupun karena hal-hal yang lain, sehingga begitu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan kendali. Akhirnya untuk menutupi kebutuhan mereka hutang ke sana, hutang ke sini, hutang ke sana, hutang ke sini. Tapi mereka bingung bagaimana untuk melunasi hutang-hutangnya itu. Maka atas dasar itulah saya coba memberikan solusi. Ya, memberikan solusi bagaimanakah cara agar hutang-hutang kita itu cepat, ya, cepat lunas, cepat lunas. Ini sifatnya wiridan umum, ya, umum. Boleh siapa saja yang mengamalkan. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanakah agar hutang-hutang kita itu cepat lunas, cepat beres? Maka otomatis baca ini wirid ataupun ini doa setelah selesai sholat fardu 33 kali. Jadi ulang kembali, baca ini doa selesai sholat fardu 33 kali. Insya Allah, Allah kasih cepat lunas hutangnya, insya Allah. Doanya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabir, antalladhi la yahtadiyal wasifuna liwasfi azamatih. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kabir, antalladhi la yahtadiyal wasifuna liwasfi azamatih. Itu doa, baca 33 kali setelah salat fardu, insyaallah utang kita akan diberikan cepat lunas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sekedar solusi, ya, sekedar solusi. Jadi jangan takut, jangan khawatir, Allah Maha Kaya. Makanya datang kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta sama Allah agar hutang kita cepat lunas. Sekali lagi, baca itu doa setelah selesai sholat fardu 33 kali. Silahkan amal, mudah-mudahan hutang kita cepat lunas. Dan mudah-mudahan hidup kita juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.